Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya 49 Cikandilohan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman nih sahabat, yang sebelumnya saya tanning pakai galon yang di outdoor. Nah, ini hasilnya nih para sahabat, itu udah bisa kelihatan kan hasil dari progress tanning yang dari galon di outdoor. Ini sudah 2 hari saya taruh di tank. Emang sengaja sih saya nggak video. Jadi ikan ini sudah 2 hari ini saya puasain, nggak saya kasih makan, karena nggak tahu kenapa ya, ini kalau setiap saya nyalakan lampu dia lari, mungkin belum terbiasa kali ya, ataupun karena tempatnya di bawah gitu kan, mungkin sering ada manusia bolak-balik gitu kan, apa dia takut atau gimana, saya juga kurang tahu nih. Tapi saya perhatikan ini sudah 2 hari ini, kebetulan ikannya udah mulai mau mendekati nih. Nah, oke. Saya akan bahas satu-satu ya. Nah, ini kalau saya dari depan sebelah kiri ya, anggaplah nomor 1. Nah, ini red monkey tuh. Waktu pertama kali saya ambil, ini dari teman saya juga ya. Ini warna juga enggak ada nih. Cuman dia modal jenong doang. Nah, kalau yang saya progress di galon sih, memang ini sangat luar biasa nih perubahannya gitu loh, terutama dari segi warna nih. Nih, itu warnanya udah berubah. Di badan juga dia udah kelihatan ada warna merahnya, ekornya juga udah kelihatan ada kuning gitu kan. Tuh, cuman kayaknya masih takut ya. Nah, itu kan. Nah, ini yang red monkey. Nah, yang kedua ini anakan dari golden bass. Kalau dilihat dari segi bentuknya sih, ini dari kecil dia udah jenong nih sahabat. Tuh. Ini dia udah jenong. Untuk warna juga udah ada perubahan. Kalau dulu waktu nggak saya progress dari galon, memang cuman modalnya cuma jenong doang tuh. Untuk muti sama warna juga belum nampak begitu kelihatan. Nah, sekarang lihat sendirilah tuh, itu hasilnya seperti ini gitu loh. Nah, kalau ini jenongnya mantep nih. Nah, untuk anakan gede ya. Oke, untuk tank berikutnya sekatan yang ini nomor 3 sama. Justru ini yang sangat pesat nih perubahannya nih sahabat. Justru ikan ini malah tadinya biasa-biasa aja nih ikan ini. Jadi saya ngebreed waktu itu yang jadi cuman 4 ekor. Kebetulan yang satu ini sangat menonjol nih. Ini dulu ini yang paling menonjol nih. Nah, pas akhirnya saya kayaknya sepertinya ada bakat ini. Nah, makanya saya ambil yang ini. Kalau dari segi bentuk ini nggak tahu ya, ini mulutnya lonjong ini. Tuh, tapi mulutnya udah cakep tuh di kepalanya tuh. Dudukan kepalanya juga sudah mulai ada. Markingnya juga oke. Cuman di sini apa ya yang kurang kira-kira ya? Mungkin bisa dikomen lah nanti. Oke. Nah, lanjut lagi di sekatan berikutnya, ini red monkey lagi nih.
Kalau ini dulu mah penakut nih, penakut sekali. Oh, nah sekarang dia ada perubahan nih. Kalau yang saya tahu pas pertama ngambil tuh, tuh itu nggak ada marking yang setelah ekornya tuh, dia polos. Cuman pas saya tanning dari galon di outdoor ini ada perubahan. Ya nggak tahu lah itu apakah pengaruh dari galon atau emang ya begini kalau RM gitu loh. Nah dia muncul marking tuh. Kalau untuk mutinya dia sedikit tuh, sedikit tuh mungkin bisa dihitung lah. Kalau di tengahnya dia nggak ada mutiaranya tuh, cuman di bagian atasnya doang di bawah sirip. Cuman katanya sih kalau yang ini kata teman saya bisa jadi hilang mutiaranya yang ini nih. Nah itu lihat tuh ya udah mulai berani. Nah oke, ini juga udah mulai mendekati, udah berani, termasuk ini juga dan juga yang red monkey ini. Oh oke, jadi di video kali ini itu saja pembahasannya. Silakan di like, komen, dan share, dan yang terpenting jangan lupa di subscribe. Oke, itu saja update hasil progression yang dari galon nih, udah saya share nih sahabat. Oke, tank 1, tank 2, tank 3, tank 4 ini saya sekat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.